lagi kami menyampaikan apresiasi dan dukungan setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau telah memberikan bantuan dan program pertanian kepada Kabupaten Cianjur yang tidak terhitung jumlahnya. Menteri Pertanian Republik Indonesia Insinyur Arman Sulaiman memberikan 600 ekor ayam, domba, dan beberapa bibit tani kepada sejumlah kelompok tani di Lapang Cerang, Pacet, Cianjur dari Rabu tanggal 20 Maret 2019. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri dan jajarannya atas apa yang telah diberikan kepada petani. Alhamdulillah Pak, petani di Cianjur khususnya sudah mendapatkan bantuan. Amran menuturkan, selain memberikan bibit untuk pertanian, pihaknya juga akan mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia. Dan ini merupakan arahan dari Presiden beberapa tahun lalu, agar rempah Indonesia kembali berjaya. Ia juga menambahkan berkat kerjasama semuanya, bahwa kemiskinan di Indonesia mulai menurun. Ini arahan Bapak Presiden Republik Indonesia 2 tahun yang lalu. Bagaimana mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia sehingga kita anggarkan 5,5 triliun 2 tahun berturut-turut. Kita akan kembalikan kejayaan rempah-rempah. Dulu 1602 Indonesia dikenal rempah-rempah karena rempah-rempah. Spanyol, Eropa datang, Belanda datang karena rempah-rempah. Kita akan kembalikan dengan membagikan bibit unggul seperti yang kita lakukan hari ini. Ini artinya seluruh sektor bergerak di bawah pemerintahan Jokowi JK, pertama dalam sejarah kemiskinan turun satu digit sekarang. Itulah bukti kerja nyata kabinet kerja sekarang.